Assalamualaikum guys. So sekarang aku baru sampai kat Jerman. Dia kurang 3:30 petang waktu sinilah, waktu Jerman. So aku ke Essen ni ada conference, follow up ayah aku punya conference. So kita tengok apa yang menarik kat sini. Ni keadaan dekat apartmen aku. Aku beli aku duduk apartmen. Ni suasana persekitaran dekat Jerman, di Essen. Tengoknya pokok-pokok, bangunan-bangunan dia, kereta, macam-macam lagi yang menarik. So hari ni aku ada dekat masjid central dekat Kolom, salah satunya masjid terbesar di Jerman. Kau boleh tengok ni. Very very big. Maksudnya memang besar sangat lah. Okay, ni dah sampai dah dekat atas ni lah, tu masjid. Masjid Central dekat Kolom. Cantik, besar lagi, macam-macam lagi. Macam tu lah. Dari segi seni bina dia, modern. Yeah, kau tengok. Guys, so kita dekat kafe masjid ni. Ramai gila orang. Ini ada jual makanan manisan, contoh kunafa ni, beli kunafa. Roti, apa benda aku tak tahu ni, tahu. Ada satu pertanyaan yang aku pelik je dekat Jerman ni. Semua kereta senyap je, taklah bising sangat macam kat Malaysia ke apa bunyi. Tapi aku pernah naik dopinya taksi pakai Merc je. Tak boleh bila betul. Semua kereta memang mahal kat sini. Kalau guys, so kali ni aku ke museum ataupun bandar. Museum dah tutup.
Assalamualaikum. So kali ini aku akan ke bandar utama Essen. Kita tengok apa yang ada kat sana. Okey. Assalamualaikum. Sambil-sambil kita dekat bandar Essen ni, kita akan singgah dekat Woolworths. Kat situ bandar dia, pasaraya dia murah-murah lah. Dia punya pakaian ke makanan semua murah-murah. Okay, sekarang ni aku ada dekat DB Burger dekat depan ni pasaraya Essen. Essen, pasaraya Essen. So ni nak punya menu dia. Aku ambil Lil Burger, apa ni maksud dia aku tak tahu. Ni burger, fries. Dia kuah dia apa sesuatu ni. Lepas tu salad. Air ni aku bagi. Boleh pilih yang apa nak, buat cola ke yang apa. Ni peach, cheddar peach. Okay. Ni burger dia ni bro. Cuba bismillahirrahmanirrahim. Wah, bro. Sedap. Baik. Sedap. Rasa tomato, salad, cheese, daging dia pun sedap. Baik. Assalamualaikum. So hari ni aku akan ke interview untuk conference lah. Semua ada maksudnya teknologi daripada untuk survey ke 3D ke apalah, macam-macam lah dia punya daripada syarikat company kan. Contohnya kat sini ada Sonter, macam-macam lah kita kan. 3D monitor ada, 3D flow ada, macam-macam. Okay. Scanning what is currently there, and then for example you can also fuse them with your plans, so you can visualize how your plan structures would end up in what is currently there in the landscape.
So sekarang ni kita pergi pasar raya, namanya Pasar Raya Erika, untuk cari bahan-bahan macam barang-barang untuk makan ke apa kan. Antaranya apa yang aku beli, air buah, sayur, buah-buahan, macam-macam lagi lah. Kat sini banyak-banyak benda lah ada kat sini. Okey, macam pelbagai-bagai cheese kat sini. Macam-macam cheese lah kat sini ada. Tak benar dekat Malaysia ni. Cheese. Apa nama Zaraila, nak Esther, macam-macam ada. Hai, assalamualaikum. So kita akan try burger veggie, iaitu burger daripada sayuran. Ya, burger dia tebal. Bau dia pun macam tak macam burger daging. Kita rasa dulu. Tak sama macam burger daging. Lain rasa dia. Tapi sedap. Hai semua, so sekarang ni aku akan ke Chadwick Chadwick Mark. Mungkin dalam perjalanan dia 20 minit. 30 minit daripada Malaysia juga. Hi guys, so aku dah sampai dekat Chadwick, Chadwick Mark. Macam-macam bangunan, bentuk bangunan. Ada kedai pun ada. So kita akan ke bandar yang penuhi sejarah selepas ini. Okay. Okay guys, so aku dekat Chadwick lagi. Korang tengok bangunan dia orang macam dekat Fraser Hill ataupun dekat Cameron Highland pun ada. Sebab ni banyak-banyak bangunan sejarah kat sini, bangunan-bangunan lama. Okay guys, so kali ni aku akan ke Brazil, Belgium. Kita tunggu train. Lebih kurang tak tahu kau apa ataupun terlambat. Ni dia aku. Okay lah, bye.